Hai guys. Semoga kami di sini dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Amin ya Allah. Pembagian warisan Lina. Teddy berikan syarat untuk menyerahkan semua warisan Lina ini, katanya. Ini syarat yang diberikan Teddy untuk dua anak sulih jika ingin meminta harta warisan sang ibunda mendiang Lina. Setelah meninggal dunia, ternyata Lina mantan istri sulih meninggalkan harta warisan yang tak sedikit bagi buah hati mereka. Kabarnya harta warisan Lina istri dari Teddy ini mencapai 10 hingga 12 miliar rupiah. Sayangnya meski telah menikah dengan Teddy, rupanya harta kekayaan Lina ini tidak diberikan 1% pun untuk Teddy dan buah hatinya yang bernama Bintang. Harta kekayaan Lina tersebut diberikan untuk anak-anak dari pernikahannya dengan Sule. Harta tersebut beberapa sudah diatasnamakan Rizky Febian dan Putri Delina, anak hasil pernikahannya dengan Sule. Namun beberapa harta lainnya masih atas nama ibu lima anak tersebut. Teddy Pardiana, suami almarhumah Lina Zubaidah, berencana akan menyerahkan semua warisan dari istrinya itu kepada anak-anak Sule, Rizky Febian dan Putri Delina. Teddy berujar semua sertifikat dan aset Lina Zubaidah saat ini masih berada di bank. Sertifikat yang dimaksud Teddy itu mulai dari aset tanah hingga perhiasan Lina Zubaidah semasa hidup. Setelah ketemu AA Iki, Rizky Febian maksudnya, dan Teh Putri, data udah ada di box deposit, kata Teddy yang disampaikan saat bertemu dengan awak media. Semua aset di hall di box deposit, sertifikat tanah, rumah, kosan, belian dan perhiasan almarhumah istri, ungkap Teddy. Namun dia menambahkan semua sertifikat tersebut akan diberikan kepada Rizky Febian dan Putri Delina setelah hasil otopsi dari Lina Zubaidah keluar. Teddy juga akan menyerahkan kuasa utang para karyawan Lina Zubaidah yang belum dibayar. Pokoknya yang saya kasih kuasa buat terima uang dari utang pegawai ditransfer ke anak-anak nanti, ujar Teddy Pardiana saat dihubungi. Ia menyampaikan dirinya akan segera menyerahkan seluruh aset almarhumah istrinya itu kepada Rizky Febian dan Putri Delina. Namun ia memberikan syarat untuk memberikan seluruh aset tersebut. Semua sertifikat tersebut akan diberikan kepada Rizky Febian dan Putri Delina setelah hasil otopsi dari Lina Zubaidah keluar. Jadi itulah syarat yang diberikan oleh Teddy, guys. Jadi sebelum hasil otopsi keluar, dia tidak akan menyerahkan ya surat warisan dari Lina kepada Rizky Febian dan Putri Delina. Lalu bagaimana seumpamanya ternyata yang namanya hasil otopsi nantinya memberatkan si Teddy, apakah dia akan menyerahkan harta warisan tersebut atau bagaimana buat kalian, guys? Ini semakin memperancu suasana. Tapi jangan lupa ya, komentar yang terjadi dan ending dari kejadian ini ya, komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.